masuk. Nah, kita lagi ada di gedung sama Sewu Candi. Kayaknya Ayanasnya tuh di atas banget gak sih? Oh iya, tadi yang masuk sini itu orang yang sudah menunjukkan surat vaksin. Nah, kalau kalian belum punya kartu vaksin, kalian belum boleh masuk sini nih. Kasih ya, Pak. Nah, paket wisata berkuda. Jadi kita tadi ditawarin sama bapak-bapak yang di sana tuh yang pakai baju hijau, kalau mau ke candi naik kuda karena jaraknya 4 km. Tapi kita tujuannya mau ke Ayana sih, jadi cukup jalan kaki aja. Lumayan banyak yang buka, banyak juga yang tutup sih. Nah, ini tujuan kita. Kami mau masuk Ayanas. Jadi di sini tuh prokesnya lengkap ya. Wajib pakai masker, wajib sudah vaksin maksudnya. Ya, dari sana udaranya dingin sih, tapi panasnya kelihatan nyengat banget, maksudnya kerasa gitu. Bagus banget pemandangannya tuh. Kita mau masuk tapi masih agak ragu, masuk nggak ya. Ya, oke. Okay. Kita akan memulai perjalanan ke apa namanya? Candi Songo ya. Oh, Gedung Songo. Wah, masya Allah sih pemandangannya beneran ya. Lebih kelihatan bagus di mata daripada di kamera. Masih jauh banget. Itu candi apa ya? Udah kelihatan tuh, kelihatan gak sih? Oh, itu Ayanas di bawah tuh. Kelihatan gak teman-teman? Oh, balonnya Ayanas mana ya? Ya, Ayanas di sebelah situ. Sekarang kita mau lanjut naik ke atas dulu. Udah lama gak jalan. Jalan dari sini ke sana, salah ke sini. Udah ngap, udah ngos-ngosan. Mana lagi dia? Ada pintu masuknya, Kadi. Oh, nggak boleh masuk ternyata. Ada berapa? Ada berarti yang lainnya pada di atas tuh. Perjalanannya masih ke sana. Wow. Gak apa-apa sih kalau mau naik. Soalnya kapan lagi. Tapi kalau sampai ke 4 meter. Oh, iya, Sarah, kilo. Oh iya, bisa jadi sih. Kudanya kasihan. Itu candi pertama kita tadi. Kita baru sedikit jalan. Tapak. Yuk naik lagi, karena di depan kata dia ada penginapan gitu. Mau lihat? Yuk.
Perut. Tapi ngos-ngosan. Di atas sana ada warung, coba kita cek. Kita lagi istirahat buat minum. Ngap. Ini jalan udah berapa ya? 15 menit yang lalu. Ini sekarang jalan setapak naiknya itu udah agak habis, bukan agak habis sih, masih belum tahu medannya. Ini turun. Sumpah perjuangan banget nyari candinya. Tapi pemandangan yang didapat itu emang beneran ya menyejukkan mata ya. Cuman sayang kadang ada sampah. Ini kita pungut aja kali ya. Kita masukin tas ini, kita buang di bawah. Sayang loh. Yuk buat teman-teman kalau mau mengunjungi tempat wisata alam, jangan lupa kalau buang sampah pada tempatnya. Kalau ada sampah, mari kita bersihkan sebisa mungkin. Yuk, aku mau lanjut jalan dulu. Ini setapak yang turun. Serius, ngos-ngosan. Tuh temanku udah di sana. Yuk bisa, yuk bisa. Nah, cantik bunganya. Wah, iku aku gak ngerti yo Bali elot yo kira-kira, ya Allah. Jangan-jangan pas aku udah lewat sini. Mana? Oh ya. Nah, itu candi yang kita lihat di atas tadi. Tadiku soalnya nanti jalan ke sini. Sedikit menemukan pencerahan. Oh iya, itu bisa kayak asyemi. Yuk kita ikut jalur manusia. Ya. Sana jalur kuda, jalur pengunjung, candi gedong. Yuk naik. Apa ya? Cantik. Dengar nggak suara jeritan serangga apa burung ya? Ayo, 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 yuk bisa, yuk bisa. Udah mulai kelihatan candinya meskipun masih agak jauh. Tuh, bentar lagi, sedikit lagi. Maaf ya, aku agak ngap karena memang udah jarang banget jalan jauh. Ini udah jalannya jauh, nanjak lagi kayak naik gunung. Tuh, udah mulai kelihatan sih tapi candinya. Nah, itu dia candinya. Gak terbayar ya, tapi seru sih. Kalian ada juga nggak sih yang suka tempat ke wisata tapi yang challenging kayak gini tuh? Jadi di sini totalnya ada 5 candi, kita baru nemu itu candi yang ke 2. Oh no, di atas sana ada tapi nggak kelihatan. Ntar kita liatin, semoga bisa. Candi kedua. Wow, masya Allah awannya. Masya Allah, kelihatan bagus nggak sih, gengs, awannya? Tuh. Oh, di aku ini ya, silau. Terbayar sudah. Serius, ini tuh awannya bagus banget ya. Jadi kayak ngumpul padat di situ tuh, sampai HP-nya aja nggak bisa fokus. Ini dia candinya, yay! Itu candi keberapa? Mau naik ke sana tapi kayak, ada candi juga. Serius, mau naik ke sana tapi kayaknya enggak deh. Kita lihat yang sebelah sini aja. Oh, berarti dia lewat jalur kuda nggak sih? Iya betul. Wow. Suka. Tuh. Gak ada keterangan itunya ya, papannya ya? Oh, enggak ada keterangan papannya ya. Ini yang berapa, 2 berarti ya? Kedua, yang itu ketiga, yang sana?
yang ada kembar dua itu di mana? Di mana? Oh iya, ada jalan setapak sih. Coba, 1, 2, 3. Padahal aku video. Wow, enak banget naik motor. Berisik ya. Masya Allah, pemandangannya bagus banget. Kita mau naik ke sana tapi nggak jadilah, memutuskan untuk pulang, nggak kuat. Wow, sebenarnya pengen sih, tapi ya udah, cukup ini aja deh. Dah, terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti perjalanan kita. Sampai jumpa. Di, kok jadinya naik? Kayak naik kuda tuh. Ngeri-ngeri sedep sih kalau turun dari sana. Ayanas dari sini kelihatan bagus. Bunga-bunganya juga bagus. Nah, kayak gitulah kurang lebih penampilan Ayanas. Kita nggak jadi masuk ya. Next time aja, karena lebih tertarik pengen naik ke candi. Dah. Dah, teman-teman.